Marzoni lebih banyak beribadah di dalam penjara, pengacara dia lebih fokus. Aktor Marzoni masih mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Barat akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, kondisi mantan suami Iris Bella itu sudah makin membaik. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Marzoni, John Matias. Tanya kondisi fisiknya yang semakin bugar, John Matias menyebut psikis kliennya juga kian membaik. Kondisinya baik, berat badannya sudah turun, kemudian psikisnya sudah baik, dia lebih belajar mempasrahkan diri. Saat ini dia ikhlaslah, ujar John Matias dikonfirmasi awak media. Selama mendekam di penjara, Marzoni lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. John mengatakan pria 30 tahun itu pun makin giat untuk beribadah. Sekarang ini dia ikhlas, lebih banyak ibadah dengan sholat tepat waktu, zikir, terus puasa Senin Kamis. Jadi dia lebih fokus di situ, tidak memikirkan apapun seperti dunia luar, tutur John Matias. Menurutnya kliennya itu fokus untuk memperbaiki diri selama mendekam di jeruji besi. Mungkin ya karena fokus dengan memperbaiki diri, jadi masalah psikis sudah hilang. Dia fokus beribadah dan emosinya sudah nggak ada lagi. Lebih pasrah, ucap John Matias. Mungkin dia merasa setelah ditahan godaan dunia yang bisa dihindari dan bisa kembali ke Allah, sambungnya.